Mau nonton TV atau enggak? Mau. Mau nonton. Ini diratakan dulu. Ini yang nonton TV aku sama Ali. Di luar mau hujan ya, saya liatin dulu cucian anak-anak. Ini kebetulan mama lagi sakit. Jadi gak bisa ngangkat cucian. Biasanya mama rajin ngangkat cucian. Itu pintunya juga Wisma terbuka. Ini kayak ada darah. Oh, ini cucian Nita. Saya pakai sendal dulu. Sudah, saya ini bawa cucian Nita. Oh, ada sebagian yang basah. Kita lihat cuciannya anak-anak. Harinya mau hujan, jadi harus diambil cuciannya. Deras banget. Ya teman-teman, ini bekas penembangan pohon kemarin ya. Ini jadi WC di sini buntu sudah beberapa kali. Ada 2 atau 3 kali dipanggil sedot WC untuk membersihkan ini ya. WC-nya disedot enggak bisa karena sudah dilihat sama ahli WC. Ahli sedot WC bahwa ada akar besar. Jadi disedot, habis itu nggak seberapa lama, seminggu atau dua minggu, nggak sampai dua minggu, ini malah itu malah buntu lagi. Ini cuciannya sedikit aja. Di sana ada anak-anak gepeng lagi makan. Kita ambil cucian dulu. Cuciannya sedikit sama di badan saya ini tadi. Nah, jadi kita sudah ambil cucian, kita antarkan ke atas biar nggak kehujanan. Ini mau hujan teman-teman. Karena mereka diisolasi jadi nggak bisa ngambil jemuran, jadi kita bantu untuk ngambil jemurannya ya. Ini gembol itu yang baru lagi tidur. Taruh sini, tolong taruhkan di dekatnya Ita. Ini bajunya masih basah. Kalau ini baju siapa itu sudah dilepatin mama kemarin cuciannya di sebelah sana, tapi disusun lagi seperti itu. Nanti dulu ya, nanti dulu ya. Itanya lagi tidur. Marah pinter ngumpet di. Ya nanti tuh itanya lagi tidur, ada romsang lindungnya. Nyabe jat nggak surti minta kopi gitu. Mamanya lagi sakit, nanti dulu ya. Sana sakit. Ya mama lagi sakit. Oh surtinya. Iya. Ini Bu Gembol, ini yang baru. Masih mau ditebang ini teman-teman, karena selama ada pohon beringin ini biasanya kan itu juga buntu dan juga rumahnya jadi retak seperti ini. Nah, retak-retak kayak gini karena akarnya sangat besar. Jadi sekali lagi bukan pembalut ya, karena juga dulu ODGJ di Wisma depan juga yang cewek gak buang pembalut ya di toilet. Jadi akarnya ini kemana-mana. Kalau di tempat sebelumnya juga ada yang buntu juga di wisma lainnya.
kayaknya pintunya terbuka, kita tutup dulu biar nggak didobrak angin. Tuh, terdobrak-dobrak. Kita tutup dulu. Apakah ada gigi di sini? Nggak ada. Oh, ada gunting, membahayakan ini bila dipakai untuk gigi. Kita sembunyikan dulu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, lanjut ke video berikutnya. Pagi-pagi bernyanyi berdua ini akan membuat band mereka berdua. Ini Bu Gembol, celananya kebalik teman-teman. Dia lagi minta kopi, cuma nggak ada kopi, jadi dikasih snack ya. Cuacanya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini anak-anak pada pergi. Biasa anak-anak ini suka berpetualang kalau siang-siang kayak gini, cari-cari buah-buahan. Tapi sudah dikasih tahu jangan sampai ngambil buah orang lain atau kebun orang lain. Jadi dia carinya yang ini ya, yang benar-benar rindang, yang benar-benar semak gitu, semak-semak yang jadi pohonnya yang benar-benar terbengkalai, nggak dipakai sama orang ataupun kebunnya orang. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi mereka cari-cari yang seperti itu. Karena di sini banyak yang kebun-kebun juga yang nggak terpakai, yang semak bluker banget ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu.